Engkau yang dipilih Allah, Bapa di surga, untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga, penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Syukur kepadanya, Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ibu bapak, saudari saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih, dimanapun Anda berada, marilah kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa rosario bagi saudari saudara kita yang telah meninggal dunia. Kita akan mendoakan rosario dengan merenungkan peristiwa-peristiwa mulia. Kita mulai doa rosario ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah yang kekal, Tuhan yang kudus, Bapa dan pelindung segala ciptaan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Kami mengarahkan hati kepadamu dan memanjatkan doa bagi mereka yang telah meninggal dunia. Mereka semua adalah putra-putrimu yang kami kasihi, para orang tua, kerabat, teman, saudara-saudari kami, mereka yang telah berjasa kepada kami selama hidupnya. Ya Allah, kami sampaikan doa-doa ini untuk menebus segala dosa yang telah mereka perbuat. Dan kami mohon, terimalah mereka di dalam surga untuk menikmati kebahagiaan abadi bersamamu. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Kita merenungkan peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus telah dinyatakannya kepada para murid sebelum wafatnya di kayu salib. Tetapi para rasul lamban memahaminya. Bahkan sesudah ia bangkit, mereka tidak dapat memahaminya. Dengan kebangkitan Kristus, suatu kepastian tentang hidup baru sesudah kematian telah dinyatakan. Yesus telah mengalahkan kematian, sehingga maut tidak dapat menguasainya lagi. Maka kebangkitan membuka kembali surga bagi manusia untuk memasukinya berkat Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Apakah kebangkitan Yesus juga telah membuka harapan bagi masa depan kita? Ya Yesus, kebangkitanmu membawa sukacita dan harapan baru, karena kami telah engkau perdamaikan dengan Bapa. Semoga dengan merenungkan misteri Rosario Suci Santa Perawan Maria, kami semakin menghayati makna kebangkitanmu dan menjadi pembawa sukacita dan damai bagi banyak orang. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami
rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman, karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Lalu Yesus membawa para murid keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Para murid sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Yesus kembali kepada Bapanya di surga, karena dari sanalah ia memang berasal. Sebelum itu, ia memberi wejangan kepada dan janji kepada para murid. Namun ia juga memberi tugas kepada mereka agar dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa. Tugas yang Yesus percayakan kepada para murid kini juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Maukah kita menjadi saksi-saksi kebangkitannya melalui kesaksian hidup kita sehari-hari? Ya Bunda Maria, dampingi dan bantulah kami untuk hidup seturut kehendak Allah. Semoga iman kami akan Yesus Kristus, Putra-Mu, kami tampakkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah keluarga, dalam pekerjaan, dan juga di tengah masyarakat kami. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada para rasul telah memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga pikiran dan hati mereka terbuka untuk mewartakan apa yang telah mereka alami bersama Yesus ketika masih ada di tengah mereka. Roh itu membarui, menerangi, dan memberi semangat dan hidup yang baru. Roh yang sama juga kita terima dalam sakramen Krisma, agar kita menjadi dewasa, kuat, dan memiliki semangat yang baru. Bagaimanakah Roh Kudus berperan dalam iman kita? Sejauh manakah pembaruan dan terangnya sungguh meresapi hidup keseharian kita? Ya Yesus, Roh Kudus yang Kau janjikan akan mengingatkan dan mengajarkan segala sesuatu yang telah Engkau katakan. Kami menyadari karena kerasnya hati kami, seringkali kami mengabaikan suara Roh-Mu. Lembutkanlah hati kami dan pertajamlah pendengaran kami, agar kami senantiasa hidup dalam terang dan bimbingan Roh Kudus-Mu. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga para jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa mulia keempat, Maria diangkat ke surga. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Ketabahan, kesetiaan, dan sikap rendah hati Bunda Maria sungguh mengagumkan. Keterlibatannya dalam karya penebusan Yesus Putranya membuatnya menerima anugerah istimewa. Ia diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Bagaimanakah kita bisa meneladani sikap Bunda Maria dalam hidup kita? Sanggupkah kita menjalani dan menanggung suka duka hidup seperti Bunda Maria? Atau kita hanya menginginkan kesenangan dan kebahagiaan tanpa mau berusaha dan menjalani kehendak Allah. Ya Yesus, hidup bundamu Santa Perawan Maria, semoga menjadi pedoman dan teladan bagi kami untuk memohon buah-buah kebangkitanmu.
Jauhkanlah sikap malas, iri hati, dan mudah putus asa, manakala kami mengharapkan anugerah dan pertolongan-Mu. Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman, karena kerahiman Tuhan. Amin. Peristiwa mulia kelima, Maria dimahkotai di surga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari
dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Siapakah perempuan di dunia ini yang dapat memenuhi gambaran kitab Wahyu kecuali Bunda Maria? Sejak ia menyatakan kesediaan untuk menjadi Bunda Almasih Anak Allah, seluruh hidup Maria diabdikannya untuk mewujudkan kehendak Allah bersama putranya. Maka layaklah bila Bunda Maria menerima mahkota kemuliaan bersama putranya. Apakah teladan iman, kesetiaan, dan ketaatan serta ketulusan Bunda Maria ini juga menjadi pola dan keteladanan bagi hidup kita? Ya Bunda Maria, bersama Elisabeth kami senantiasa berseru, terpujilah Engkau di antara semua wanita. Maka kami ingat pula pesan putramu bahwa Engkaulah ibu kami dan kami ini anak-anakmu. Semoga teladan dan kasih sayangmu sebagai seorang ibu menjadikan kami hidup sebagai anak-anak Allah. Dan akhirnya pun kelak kami boleh menerima anugerah kemuliaan dari Allah, Bunda Maria, Bunda Kerahiman Ilahi, doakanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka, ya Tuhan. Semoga terang abadi menyinari mereka, sehingga mereka beristirahat dalam damai. Semoga jiwa para beriman beristirahat dalam ketentraman, karena kerahiman Tuhan. Amin. Doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami menyatakan kepercayaan kami kepada-Mu bahwa mereka yang kami doakan dalam doa Rosario untuk arwah hari ini karena belas kasih dan kerahiman-Mu kini berada dalam kedamaian dengan-Mu di surga. Kami percaya bahwa kami bersama mereka yang telah Kau panggil merupakan satu keluarga, satu tubuh dalam Kristus. Maka berilah kami berkat-Mu, agar kami senantiasa ingat akan persatuan yang membahagiakan itu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati ibu bapa, saudari-saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih dimanapun berada, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai karena doa rosario kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.